beberapa minggu lepas, kami telah tunjukkan kepada anda sebuah peranti yang memfokuskan kepada skrin kadar segar semula yang tinggi tetapi tidak menghiraukan kepentingan prestasi. Kami faham apa yang mereka mahu fokuskan demi menjimatkan kos. Tetapi adakah ianya sesuai untuk kegunaan harian? Berbaloikah? Ini adalah ulasan OPPO A53, iaitu sebuah peranti kelas permulaan pertama menyokong kadar segar semula yang tinggi 90Hz. Baiklah, pertama sekali, bagi membolehkan sesebuah peranti itu mendapat lampu hijau daripada kami, ia hendaklah boleh mampu menggalas tugasan harian dengan baik sekali, tidak kiralah berada pada tanda harga yang ditetapkan sama ada mahal ataupun murah sekalipun. Baiklah, bercakap mengenai skrinnya terlebih dahulu, ianya adalah sejenis IPS LCD 90Hz sebesar 6.5 inci. Okey, tetapi resolusi di sini hanyalah HD+. Ianya agak sedikit rendah, memberi sedikit kesan kepada kami secara personal. Ini kerana selalu melihat video yang kualitinya agak tinggi walaupun hanya menonton video YouTube. Sejenis rata memudahkan pengguna untuk mencari pelindung skrin. Dari segi warna yang diberikan agak tidak adil jika membandingkannya bersama skrin AMOLED. Tetapi ianya adalah terang, sudut pandangan yang baik. Tiada perubahan warna yang ketara, jika anda mementingkan hiburan, ia masih boleh diterima. Walaupun begitu, yang kami pasti, ia tidak dapat memaparkan video secara HDR. Ianya bukanlah perkara yang negatif patut diambil kira, terutamanya pada tanda harga yang sedemikian. Kemudian kita lihat spesifikasi. Dijana oleh chip pemproses Snapdragon 460, RAM 4GB dan storan dalaman 64GB. Anda mungkin katakan ini tidaklah begitu berkuasa untuk meletakkan peranti ini sebagai peranti yang berprestasi tinggi. Tetapi ia bukanlah fokus utamanya. Percaya atau tidak, ia dapat memberi kepuasan menggunakan walaupun hanya menawarkan spesifikasi sebegitu ataupun kelas permulaan. Sistem operasi yang berasaskan Android 10 dan antara muka ColorOS 7.2. Ia tidaklah kelihatan seperti stock. Jika OPPO bijak, mereka harus akur yang mereka harus meletakkan sistem operasi yang stock. Tetapi, mereka mahu membuat barisan peranti mereka kelihatan sama cantik, sama pengalaman dan kekal konsisten setiap masa. Kami lihat mereka berjaya. Menggunakan peranti ini sepanjang hari, anda tidak akan rasa ia adalah sebuah peranti kelas permulaan. Peralihan antara aplikasi terasa begitu lancar. Tetapi jika buka terlalu banyak aplikasi, peralihan aplikasi ke aplikasi akan mula nampak lengah masa. Walaupun antara permainan pemuat dan social media seperti Twitter, Facebook, WeChat dan sebagainya. Terdapat fungsi asas yang sama seperti peranti daripada Samsung, iaitu Smart Sidebar. Dengan ini, anda akan dapat menukar aplikasi di atas aplikasi yang sedia terbuka menjadi split screen. Sedikit berlainan daripada Samsung yang mana menawarkan aplikasi terapung yang anda boleh alih dan kecilkan. Tambahan lagi, anda boleh membuka dengan banyak. Kami sebenarnya faham ia hanya mempunyai RAM sebesar 4GB sahaja. Dapat melakukan tugasan ini dengan lancar adalah satu perkara yang sudah pun bagus untuk peranti ini. Prestasi pemuat adalah bagus tetapi tak cukup bagus buat kami sendiri. Aplikasi yang kami buka adalah Asphalt 9, PUBG Mobile dan beberapa lagi aplikasi kreator yang ekstrim untuk bermain menampakkan FPS yang kurang memuaskan. Di sini kami dapat katakan tidak begitu sesuai walaupun mempunyai skrin kadar segar semula yang tinggi. Malah tidak dapat mencapai pun FPS yang tinggi. Selain daripada itu, pembesar suara yang dibekalkan adalah secara stereo. Agak jarang sebenarnya kelas permulaan menawarkan secara stereo. Ianya kedengaran kuat, lantang dan tidak mudah muffle apabila memasukkannya di dalam poket. Menonton filem yang menyokong bunyi secara stereo juga adalah baik. Lagipun anda boleh memuat turun aplikasi Netflix secara terus, tidak seperti kebanyakan peranti yang tidak menyokongnya. Kami sentiasa gunakan peranti ini pada prestasi yang tertinggi, kadar segar semula 90Hz dan bukannya adaptif. Untuk bateri sebesar 5000 mAh, ia dapat memberi jangka hayat bateri sehingga 5 jam. Ini kerana kami terlalu memfokuskan untuk tujuan ulasan dan belum begitu dioptimasikan. Sekuriti yang ditawarkan di sini adalah imbasan cap jari dan imbasan wajah disertakan. Tetapi untuk imbasan cap jari, diberikan secara fizikal di belakang panel berbanding trend masa kini pada sebelah kanan di bawah butang kuasa. Ia terasa pantas apabila menyakuti peranti. Tidak kira tangan anda basah, berpeluh atau tidak, anda akan dapat gunakan peranti ini seperti biasa. Baiklah, dari segi kameranya pula, OPPO A53 membekalkan kamera sebesar 13MP, kemampuan merakam 1080p video pada kadar 30fps dan ini adalah hasil-hasil video yang kami telah tangkap.
Di samping itu, kami juga gunakan peranti ini untuk tujuan GPS. Sistem GPS-nya agak sedikit lambat untuk mengunci kedudukan dan kami juga pasti ketika berada di atas jalan raya, ia memberi tindak balas yang agak ketara membuatkan anda mungkin terlepas simpang pada suatu ketika. Tuntasnya, Oppo A53 ingin mencari pembeli yang inginkan skrin kadar segar semula yang tinggi pada harga yang mampu milik RM699. Tetapi yang pasti pada harga seperti ini, anda semestinya mahukan prestasi yang lebih baik walaupun terpaksa mengorbankan kadar segar semula tinggi daripada memilih chip kelas permulaan dan belum tentu lagi mendapat tampalan sekuriti terkini di masa akan datang. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.